Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kita telah sampai ke hutan Sumatera. Airnya keruh karena cuacanya hari ini mendung. Nih, baru aja siap hujan. Inilah tadi airnya kecil nih, tapi karena hujan airnya naik. Sehingga teman-teman, sehingga kita nantinya mencari emas. Inilah lokasinya. Oke teman-teman, kita cari dulu mana tumbuhan yang mengandung emas. Kita cari. Inilah tempatnya. Ini yang seperti ini. Ini banyak emasnya nih. Karena di bawahnya banyak urat-uratnya, tempat nyangkutnya emas. Bang, ini bagus juga nih. Ini tanahnya tanah liat seperti napal. Ini kalau di sini, ini mudah-mudahan ada emasnya karena di tumbuhan ini banyak uratnya, yaitu tempat nyangkut emas. Seperti itulah yang kita cari. Itulah tumbuhannya, tumbuhan emas. Banyak mengandung emas. Inilah. Ini yang nantinya kita ambil bahannya di tepi-tepi sungai ini. Karena di tepi sungai-sungai ini banyak uratnya, tumbuhan-tumbuhannya. Ini contohnya di tepi sungai ini, dinding-dindingnya ini banyak urat. Disinilah tempat persembunyian emasnya, ya, makanya tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan emas. Disinilah kita gali nanti. Disinilah tempatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang bagus. Oke, saya jelaskan. Inilah tempatnya. Carilah bahan itu di bawah pohon tumbuhan yang banyak uratnya. Oke, ikuti kami. Bagaimana proses pencarian emasnya? Aku ambil dulu peralatannya. Kita gali dan kita dulang. Oke teman-teman, inilah peralatannya yang akan kita gunakan untuk mencari emas. Ada linggis, ini ember, dan ini dulangnya. Ini yang apanya, skop. Oke, ikuti kami bagaimana cara mencari emas. Teman-teman, cuacanya hari ini hujan, makanya airnya jadi kuning. Oke, kita coba gali dulu di bawah tumbuhan-tumbuhan ini yang banyak uratnya. Di sinilah tempat-tempat banyaknya emas. Di urat-urat ini adalah tempat-tempatnya. Kita bersihkan dulu supaya gampang untuk mengambil bahannya. Bersihkan. Kita gali dulu.
kalau mencari emas itu carilah bahannya yang paling bawah, karena ini gara-gara kejepit tadi sobat, luka. Bersihkan dulu bahannya sebelah atasnya, cari bahan yang paling bawah. Inilah urat-urat yang tersumbat. Urat-urat ini yang menarik-narik apa emasnya. Disitulah emasnya berada. Kita gali dulu yang dalam. Ini masih tanah, kita gali dulu. Ini bagus, banyak uratnya. Nah, disinilah tempat persembunyian emas. Sudah. Disinilah tempat berkumpulnya emasnya. Carilah bahan-bahan yang kayak gini. Ini urat-urat yang mengandung emas kayak gini lah. Karena di atasnya banyak tumbuhan rasam. Ternyata ini urat rotan sobat. Oh, inilah yang paling bagus. Inilah yang kita cari-cari. Oh, bagus ini. Ini urat rotan. Oh, sudah ketemu bebatuannya. Keluarkan dulu. Oke sobat, ambil lagi bahannya, kita masukkan ke dulang dan kita coba dulang. Mudah-mudahan ada emasnya. Buang batu-batu besarnya supaya gampang untuk mendulangnya ya. Ini baru bahan yang paling atas, belum kita ambil yang bawahnya. Kita lihat dulu yang atasnya, bagaimana isinya. Nah, ini. Ini bisa kita lihat, ini emasnya, ini agak kecil, yang ini. Nah, bagaimana kalau kita gali lebih dalam, pasti isinya lebih bagus. Ini baru yang bahan atasnya. Oke, kita masukkan dulu ke ember. Kita gali lebih dalam dan kita bawa emas banyak pulang ya. Tidak sia-sia hujan-hujan kita kesini.
bisa mendapatkan lebih banyak. Ini batu akik ini. Ini merah isi dalamnya. Merah. Kalau ada lampu senter pakai cahaya ini tembus ini. Kita bawa pulang aja. Bagus untuk cincin. Bro. Kita buang dulu, kita ambil yang paling dalam, yang paling bawah. Ada mata airnya. Ada airnya. Kuning nih, ini emas, mengandung emas nih. Emas, maksud saya tanahnya mengandung emas. Pas disinilah titiknya tempat berkumpul emas. Kuning, kita masukkan aja langsung ke sini. Emasnya halus, halus ini. Kalau yang halus itu susah apa mendulangnya. Bagusnya diolah di rumah. Pakai mesin. Banyak urat. Inilah tempat, inilah urat yang menarik emasnya. Tumbuhan rotan, rotan, namanya rotan. Hutan-hutan. Kalau teman-teman mau mencari emas, carilah tempatnya yang di bawah pohon-pohon atau yang banyak apanya, yang banyak urat-uratnya. Nah, disitulah tempat yang banyak berkumpulnya emas. Bukan sembarangan, ada bahan langsung didulang. Tidak bisa kayak gitu. Nih, belum lagi dah kelihatan ini. Pas sekali tadi ini. Nih, nih. Bagus di sini. Banyak nih. Ini besar butirannya. Ini lagi. Amin.
ada 5 yang besar. Ah, ini agak besar nih. Ini sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Belum sampai 1 meter. Kita gali, hasilnya sudah kayak gini. Kalau kita gali lebih dalam, pasti lebih banyak. Ini sih. Oke, kita taruh dulu dalam embernya. Luar biasa, sobat. Hanyut karena emas itu cepatnya berat. Ini itu bagus. Oke sobat, pantau terus Arsenio Gold Hunting. Bagaimana keseruannya dalam mencari emas? Jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.